Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Woi, bagi sahabat Eljon yang ketinggalan, kita lagi masih bersama dengan Zakaria Sutomo, founder dan CEO dari Payoprint. Wah, ada lagunya ya, Bro Ruby ya? Yo, yo ayo. Yo ayo, yo yo, yo ngeprint. Yo ngeprint. Iya. Nah, tadi kita udah cerita banyak gitu ya. Karena ini jadi unik banget ini ya. Bisnisnya ya. Karena nggak kepikiran mungkin ya, gitu ya. Nah, terus di Palembang sendiri nih, permasalahan yang kerap muncul nih apa nih, Bro Zakaria? Boleh dong ceritain yang unik-unik, bahkan yang lucu-lucu mungkin ya. Oke, permasalahan dari sisi customer ya berarti. Oke, permasalahan yang sering muncul itu yang waktu awal-awal aku coba approach, aku coba dalami waktu sebelum eksekusi ide ini, masih berasumsi ya, masih mencoba validasi asumsi. Banyak yang menceritakan bahwa mereka punya printer, tapi nggak tahan dengan biaya perawatan. Nggak tahan dengan biaya perawatan, terus harga tinta yang lumayan tinggi dari dari kebutuhan kita. Itu 80% sendiri kan dari nilai printernya kan? Iya benar. Harga catering juga. Terus kalau misalkan rusak tadi kita antar ke tempat servis, memang lumayan tinggi juga biaya servisnya. Itu kendala-kendala yang terjadi. Mending beli yang baru kan? Mahasiswa. Iya, mending beli yang baru. Nah, kayak gitu sih kamari untuk masalah-masalah yang kami temui. Iya. Di situlah ada peluang ya, ibaratnya. Atau bahkan nerima printer bekas. Belum, kayak jadi gitu. Peluang kalau baru tuh. Ya kayak di Roxy kan begitu, Bro Ruby. Terima HP bekas apapun kondisinya. Oprek emang dia, Bro. Iya, di oprek. Terus jual lagi rekon. Direkon. Laptop, handphone gitu kan. Beda bro, ini printer. Ya enggak, digital printing itu emang dari dulu itu mau yang levelnya deskjet gitu kan, printer ataupun yang panjang gitu ya. Itu emang 80% harganya di kepala printernya bro. Mata printernya, di cartridge-nya. Kalau itu rusak, udah, di end gitu kan. Nah ini, buang. Buang. Bila perlu, beli yang baru aja daripada gue beli cartridge lagi, belum tentu cocok, belum tentu tintanya langsung nyetel gitu kan. Gitu. Soalnya dulu gue pernah usaha juga printer jujur di kampus. Itulah masalah-masalah orang tukang ngeprint. Terus kalau kertas-kertas berarti yang grade-nya bagus ya berarti ya, Bro Zakaria? Iya, kita pakai grade yang bagus. Tergantung berapa gram, Bro. Iya, tergantung. Eh, disebut merek. Iya. Nah, itu apa namanya, Bro Zakaria? Nah, tadi kan mau dibilang pengen juga nih ekspansi daerah lain di Palembang gitu kan. Iya. Terus juga mau ke Jakarta juga diajak Bro Ruby. Bukan gitu ya Bro Ruby tadi. Nah ini pertimbangannya pernah riset nggak perilaku di luar Palembang nih? Karena tadi udah ancang-ancang nih mau buka beberapa titik bahkan di Sumatera Selatan juga. Ada beda perilaku nggak sih kalau ngeprint-ngeprint gitu? Tadi kan kita udah jawab nih kalau dari Jakarta kan ada Bro Ruby juga gitu. Kebetulan kita ada salah satu customer yang tinggalnya di daerah Tangerang kalau nggak salah. Dia kuliah di Palembang, namun pada saat pandemi kemarin butuh banget cetak dokumen, jadi kita kirim ke Tangerang. Dan dokumen yang kita lihat itu bukan untuk kebutuhan kebiasaan dia ngeprint di Palembang. Isinya itu ada kebutuhan adik dia sekolah, ada juga untuk dokumen keluarga kayaknya yang dia cetak. Terus kita coba approach, kita coba tanya, Kak ini kebutuhannya emang di sana sulit ya untuk print? Oh, sulit. Kalau sekarang sulit banget Kak, apalagi pandemi kita nggak bisa keluar kan. Terus harganya juga jauh banget gitu, mahal kayak gitu kan. Banyak yang tutup juga. Iya, makanya dia kirim file ke Payoprint, terus kita kirim lewat ekspedisi ke Tangerang. Jadi muter-muter tuh. Ini kalau orang Tangerang dengar, aduh sedih. Kamu
kopi. Lagi saya warga barunya bentar lagi. Wih, di Pokoklah cabang Tangerang saya ya. Cabang Tangerang. Lu siap lu 24 jam lu sama Mario. Ya daripada masa kan mendingan gitu kan. Tapi biasanya emang dokumen hitam putih aja atau yang macam-macam, Bro Zakaria, kayak misalkan kartu nama segala macam gitu. Macam-macam dong Aryo, tapi memang kebanyakan itu dokumen hitam putih warna ya. Namun yang kayak produk-produk untuk bisnis itu juga banyak yang diminta. Namun kan prosesnya nggak bisa dalam waktu 24 jam langsung jadi kan. Kalau untuk kayak kartu nama itu kan ada proses maksimal 2 hari lah, paling cepat itu 1 hari itu bisa jadi. Tapi ini bisa jadi solusi sih, Bro Zakaria. Gue pernah dulu klien gue di Surabaya, mesti kirim dokumen fisik. Kalau misalkan ada yang ngeprintin di Surabaya, biayanya jauh lebih berkurang. Karena kan ya Surabaya bisa berapa ya, 30 ribu ya. Yeah. 30 ribu, 40 ribu gitu kan. Ngeprintnya report ini, report buat klien. Lumayan juga, habisnya 200 ribu, 300 ribu gitu. Nah, kalau ada yang bisa ngeprint di Surabaya, udah antar aja di Surabaya gitu kan, ibaratnya. Jadi solusi juga. Jadi saya kebayang nih bisnisnya scalingnya gimana nih bisa nih sebenarnya. Oke, betul. Bro, ada pertanyaan? Betul. Ini saya lagi hitung-hitungan kalau ngeprint sendiri sama ngeprint itu. Tapi iya sih benar. Untuk menghemat mungkin ongkir ya itu. Mesti kalau yang terdekat gitu loh, kayak prinsipnya ojek online itu loh, Bro. Iya, sekarang kan lagi happening, Bro Ruby sama Bro Zakaria, kan ada namanya dark store namanya. Kayak kondek cloud kitchen lah, nggak pengen. Iya, cloud kitchen. Yang kelontong udah ada, Bro Ruby. Yang kelontong, kayak misalkan mau beli kelontong, kayak misalkan Bro Ruby di Grogol itu ada aplikasinya. Wahyu. Bukan, Astro namanya. Wah, sampai Astro. Saingin itu dong temen gue. Di dark store, jadi tokonya nggak kelihatan di depannya, tapi dia bisa kirim kurang dari 15 menit. Nah, ini sebenarnya bisa di copy paste juga nih. Iya, melayani sekitarnya kan, jadi gampang. Apalagi di apartemen kan mudah, Bro. Iya. Gitu. Ya udah, ter itulah, Bro, bikin tuh. Di Tangerang bikin. Nggak fokus nih kamera baru gue. Oh iya, kamera baru suka gitu dia. Suka gitu, suka nggak fokus. Masih baru adaptasi gitu ya. Buka orang nih gitu. Tapi ya, lebih bening. Bro Zakaria, mungkin kalau misalkan ada yang mau berkolaborasi atau business opportunity, sahabat Eljon nonton nih, hubunginnya kemana nih, Bro Zakaria? Oke. Bisa ke nomor WhatsApp saya di 0853 8056 5494. Bisa diulang lagi. Wih, udah kayak 08 dari rumah nih. Ya. Oke, 0853 8056 5494. Oke, email atau Instagram mungkin atau website mungkin. Oke. Kalau WhatsApp, kalau website itu di payuprint.id. Kalau untuk Instagram di @payuprint.id. Siap. Nah, ini ada pertanyaan pamungkas nih biasanya sama saya. To the bone ya. Pamungkas to the bone. 5 tips bagi sahabat Eljon buat mulai usahanya nih. Boleh 5 aja, enggak usah banyak-banyak. Nah, 10. Biasa 10. Aduh, bingung dikasih tips. Iya, silakan. Oke, aduh. Jangan takut untuk mulai sih. Untuk mulai. Iya. Apapun kondisinya, kalau memang udah yakin sama IT ya atau problem yang mau diselesaikan, ya udah coba eksekusi aja dulu gitu. Masalah berhasil atau enggak, sukses atau enggak, ya belakangan lah gitu kan. Okay. Gitu. Terus yang kedua, selalu open-minded, selalu ingin belajar, selalu
selalu belajar dengan lingkungan sekitar, berkolaborasi dengan lingkungan sekitar. Terus yang ketiga, apalagi? Yang ketiga mungkin fokus aja sama tujuan kamu, nggak usah dengerin deh. Gak usah belok-belok ya, Boy. Pokoknya fokus sama tujuan aja. Terus yang keempat tadi, selalu apa ya, selalu bersyukur lah gitu, walaupun keadaan kamu masih belum berhasil gitu, lagi menjalani bisnis, lagi mulai usahanya, ya udah syukurin aja, tetap jalan aja, tetap lakukan aja step-step yang harus dilakukan gitu. Terus yang kelima mungkin selalu lapar dan selalu merasa bodoh itu. Kalau lapar kayak saya nanti jadi. Selalu merasa lapar dan selalu ya kita merasa kurang ilmu lah ya. Stay foolish, stay hungry, Steve Jobs. Yes, kurang lebih. Siap. Ada ini closing statement mungkin, Bro Zakaria, untuk sahabat Eljon dimanapun berada, silakan. Oke, untuk sahabat Eljon dimanapun berada, semoga kita tetap dalam keadaan baik, dan juga semoga pandemi kita akan segera berakhir, dan kita beraktivitas seperti biasa, dan doakan Pak Yuprin bisa menjangkau seluruh Nusantara di Indonesia. Amin. Ini dong semangatnya. All the best. Ya, Bro Ruby. Silakan. Okay. Bro Zack, thank you so much sudah sharing, sudah berbagi. All the best buat bisnisnya. Memberikan banyak manfaat buat para teman-teman yang lagi kuliah dan juga yang membutuhkan. Karena kan pasti banyak nih yang butuh ngeprint. Terima kasih telah menyaksikan Startup Gallery buat sahabat Eljon dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk tonton terus Startup Gallery karena kita akan terus menghadirkan para narasumber yang menjawab keresahan dan juga memberikan solusi di zaman now. Okay. Terus berkarya dan terus memberikan solusi buat teman-teman. Mungkin ada Pak Mario mau tambahin? Jangan lupa untuk Uang Palembang ngeprintnya di Payuprint. Oke, sahabat Eljon, sampai jumpa. Bye-bye. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!